Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempa. Berita terkini, bila tenang maka kuat hatinya, Fadzila Khamsah beri kata semangat buat Puteri Sarah. Pakar motivasi terkenal, Dato' Dr. Muhammad Fadzila Khamsah menitipkan kata-kata semangat buat pelakon Puteri Sarah Liana yang kini berdepan dengan dugaan rumah tangga. Menerusi akaun Instagram, Puteri Sarah meluahkan masa bercuti di Dubai Desert Safari bersama anak-anaknya iaitu Syaikul dan Sumaya. Tenangkan dirimu dalam segala situasi kerana ketenangan adalah kekuatannya, kongsinya. Bagaimanapun, caption itu telah menarik perhatian pakar motivasi berkenaan yang kemudian membalasnya dengan kata-kata positif. Benar nak, ramai orang hari ini minta cari kekuatan, tapi bila dapat kekuatan, ujian juga bertambah kuat. Bila dapat kekuatan, belum tentu tenang hatinya, namun bila dapat tenang, maka kuat hatinya. Selamat bermusafir dan mencari diri, ya nak, tulis beliau. Dalam pada itu, menerusi ruangan komen yang sama, ibu mentuanya Datin Fatima juga turut menyatakan perasaan sebaknya selepas melihat foto percutian itu. Membawa diri dan anak-anak hingga ke padang pasir, tulisnya berserta emoji sedih. Sementara itu, rata-rata pengikut Instagram Puteri Sarah juga memberikan ucapan semangat buat dirinya serta ibu mentua. Hatinya terlalu sakit, mungkin sedang melawan segala derita jiwanya. Semoga Allah melindungi Puteri Sarah dan anak-anak, komen seorang pengikut. Nampak je gembira, dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Datin kekuatan cucu-cucu dan menantu. Satu dalam sejuta mak mentua baik pun satu rezeki buat Puteri Sarah, tulis seorang lagi. Untuk info, netizen melabelkan Puteri Sarah sebagai wanita hebat kerana memperjuangkan haknya sebagai isteri susulan konflik rumah tangganya bersama pelakon dan pengarah Syamsul Yusof. Konflik rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul pula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Dato' Yusof Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun, pengakuan Syamsul membuatkan topik berkaitan kemulut rumah tangganya dan kehadiran Ira Kazar sebagai isteri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam media sosial. Puteri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikul Islam 5 dan Sumaya 3. Sekian info hari ini. Terima kasih.